Selamat pagi, hari ini Mr. Joko sampai office kira-kira pukul 9 pagi. I would like to share about my experience macam mana saya jadi blogger. Dulu zaman-zaman saya mula start menulis blog ni tahun masa tu sekitar tahun 2000. Masa tu tak ada laman macam blogger.com, wordpress.com, tak ada. Masa tu Mr. Joko start dengan penulisan kononnya diary. Sebelum diary tu, masa tu kalau orang yang sebaya Mr. Joko ni mesti ingat Yahoo Geocities. So masa tu Yahoo Geocities lebih kepada laman web homepage personal. Faham-faham lah personal homepage, kalau kita biasa siapa nak tengok. Rasanya 2003 something lah, 2003-2004. Masa tu blogspot, masa tu pun sama, kita start macam tu, macam tulis diary. Apa yang kita buat hari ni, apa yang kita buat minggu lepas, pengalaman sharing gambar apa semua. Mesti juga start secara official menulis blog ni tahun 2006. Yes, 2006, Mesti juga masa tu tulis pasal our own money holiday, percutian, pergi our activity dengan rakan-rakan. Not very active, masa tu mungkin sebulan seminggu satu entry. Then bila naik, and then kita tengok market masa tu, antara yang idola blogger-blogger semelaya yang paling hebat masa tu sekitar tahun 2005-2006 adalah Kak Red. Kak Red ni sebenarnya redmami.com, boleh tengok dekat sini, redmami.com, antara blogger yang memberi inspirasi kepada Mr. Joko sendiri. Dan he is a very good blogger actually. Dia memang seorang blogger yang bagus, banyak memberi tujuan ajar. Actually, ramai orang kata dia cake white. Ramai yang kata dia ni macam poyo sikit. Ramai yang kata dia ni memilih kawan. Actually, no. Mr. Joko pun tak rapat dengan Kak Red sebenarnya. Tapi, bila kita kenal Kak Red secara peribadi, of course, kita sebagai newcomers dalam dunia blog, tak bolehlah nak mengharapkan semua daripada dia tanpa apa-apa balasan. Kita pun kena fikir bahawa dia sendiri pun ada live dia, ada do and don't dia. So, for me, as long as kita boleh belajar apa yang baik daripada Kak Red, kita juga ambil, belajar, dan definitely dalam dia blog, Kak Red adalah my idol. Tapi dah lama tak jumpa Kak Red ni. Dah lama dia tak pergi event. Apa pun Kak Red, thank you. Terima kasih banyak-banyak kerana dulu banyak kongsi information dekat mrjoko.com. Sampai sekarang, Mr. Joko pun ada follow blog Kak Red. So, okay, kembali kepada blog. Then, selepas 2006, Mr. Joko cuba masuk dalam dunia event. Event launching, yang invitation untuk blogger. From small, daripada free event, dan lama-lama. Then, daripada namanya, kita dapat event apa semua. Antara event yang Mr. Joko rasa menjadi milestone pada MrJoko.com adalah BlackBerry Playbook Exclusive Blogger Workshop. Dekat sinilah Mr. Joko kenal blogger yang hebat, handsome, berbulu, Fazrul Amir. Cik, ada. Mohon tu ada. Selalu call dan contact Mr. Joko. Thank you, bro. Dan untuk event ni juga, Mr. Joko menang tempat kedua. Alhamdulillah, dapat BlackBerry. Masa tu BlackBerry 9810 rasanya. Rezeki. Ini antara penggerak BlackBerry Playbook. Kerajaan Maxis. Yes, Maxis. Selepas tu, cukup banyak dapat invitation daripada banyak lah. And then daripada event biasa, Mr. Joko upgrade, and I more focus on travel. Kalau sebelum ni, I tengok ramai orang tulis pasal makan, I review pasal makan. Ramai orang tulis pasal artis, I tulis pasal artis. Lama-lama Mr. Joko perasan, kan sepatutnya blog Mr. Joko ni perlu ada niche. Maknanya perlu ada fokus. Nak buat macam-macam, tak larat. Joko decided untuk buat satu niche yang memang serasi dengan minat, iaitu blog travel. Bermulalah diri sendiri mengiktiraf diri sendiri sebagai travel blogger. Sebelum ni kalau Mr. Joko tulis untuk suka-suka, selepas pada tu Mr. Joko cuba untuk tulis dengan lebih sikit sistematik, ikut flow dan professional sikit lah. Dalam dunia blog ni kita tak ada prosedur manual untuk jadi seorang blogger. Tak ada. Apa yang Mr. Joko faham, benda tu semuanya datang daripada pengalaman dan juga apa yang korang belajar daripada apa yang korang buat untuk sehari-hari, apa yang kau buat daily,
sebab blogger ni sebenarnya seorang yang menulis melalui pengalaman sendiri. Kalau boleh dari hati, dan juga kita tulis something yang mengikut pengalaman kita berdasarkan apa yang kita rasa, pandangan kita, dan sebaiknya kalau boleh kita berkongsi dengan orang. Semoga yang baik apa yang Mr. Joko tulis dalam tip travel ke informasi pasal kembara memberi panduan sedikit pengetahuan kepada rakan-rakan yang nak travel. Sebab tu ramai juga rakan-rakan blogger menulis tentang tips travel, menulis tentang tempat-tempat menarik, menulis tentang tiket murah, bagaimana nak pergi ke Hong Kong, bagaimana nak pergi ke Australia, bagaimana nak pergi ke Jepun. Tiga saja sebenarnya tak cukup. Tak cukup sebab kita perlu kena tahu konsep penulisan, kita kena tahu SEO, Search Engine Optimization. Itu korang nak belajar, kena cari orang pakar. Okay, sambung sikit lagi. Selepas 2012, sekejap. 2013, 2012. Yes, dalam 2013. Okay, selepas 2013, maknanya dalam Mac, sekitar Mac macam tu 2013, Mr. Joko dengan rasminya register company atas nama Bluegrass Media. Yang mana Bluegrass Media ni sebenarnya fungsi dia untuk mengumpulkan rakan-rakan blogger dalam satu komuniti yang kecil dulu. Sebab kita nak kongsi job, kita nak kongsi apa ni, advertorial yang kita dapat dengan rakan-rakan blogger. Sebab selalunya PR ataupun company akan cari satu kumpulan blogger untuk buat review, untuk buat campaign tentang produk mereka. Itulah idea asalnya, kita nak kumpulkan rakan-rakan blogger dalam Bluegrass Media. Dan alhamdulillah sampai ke tahun 2017 ini dah memasuki, maknanya sudah 5 tahun Bluegrass Media berdiri. Dan juga alhamdulillah atas sokongan rakan-rakan blogger, ramai juga yang support. Mr. Joko sekarang ada office baru walaupun tak besar, tapi alhamdulillah. Antara yang Mr. Joko suka, Mr. Joko akan kumpulkan di dinding ni sebagai kenangan. Satu semangat untuk Mr. Joko terus berusaha. Jadi sekiranya anda seorang blogger dan minat menulis, teruskan usaha anda. Mungkin sekarang ni korang tak nampak usaha-usaha tu, tapi kalau korang konsisten, insyaAllah rezeki akan ada. Kemudian amalkan satu penulisan yang hebat, insyaAllah korang akan berjaya. Terima kasih rakan-rakan blogger, terima kasih kepada penaja. Teruskan juga menyokong Bluegrass Media. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.